Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, KTP yang mana? Identitas. Dibuka. Nempel. Tuh, itu plastiknya. Itu plastiknya. Tuh. Itu plastiknya. Aneh ya. Apa? Pakai klip itu, tapi itu belum dipakai. Sih, nah. Iyalah, make apit deh ini. Kesehatan ini. Apa? Sehari habis berapa, Bang? Berapa nih, Bang? Berapa kilo? Kilo mana kalian? Kota Bumi. Sama omongan sama itu. Apa? Surat nikah pasangan biasa. Jadi itu sementara, jadi kami aman tapi pun saya. Ya ganggu ya. Coba jadi saya keluarin semua. KTP-nya, Mas. Gembak. Di mana kalian? Kota Bumi. Sama omongan sama itu. Apa? Surat nikah pasangan tidak sah. Jadi itu sementara, jadi kami amankan di polsek, ya. Ambil peliharaan. Ya. Surat nikah belum? Belum, nah. Nah, di sinilah kami menetapkan pasangan yang belum menikah, gitu ya. Karena masyarakat di sini resah, banyak mengadu ke polsek. Nah, ini tindakan kami. Buka. Coba. Pak, kalau kuncinya mana? Dua orangnya, Pak. Itu siapa? Kedok-kedok. Orang situ lah, dari situ. Kamarnya cuma numpang tidur aja tadi itu, Pak. Gimana cerita, Pak? Enggak boleh enggak apa-apa, Ju. Ada lampunya mana? Rangka. Ini ceweknya orang Jakarta. Kerja apa? Banyak warga komplain. Ini ceweknya ya? KTP-nya udah ada. KTP-nya ada masih juga. Baru kemarin. Baru kemarin. Untuk pelajarnya, Bang. Kedua sama mbaknya itu nanti juga di belakang. Ya, mbak ikut.
Ini tamu. Oh, keluar, Pak, Pak, Mas, keluar, Mas. Kos di sini harian apa gimana? Ini nih, Tor. Nolak balak, Pak. Cowok apa? Aduh, hitam-hitam. Pacaran ya? Apa? Isu ya, Pak? Ini isunya, Pak. Karena apa? Ketumpuk gitu. Tahunnya tahun berapa? Kamu orang Teluk ya? Apa? Kamu orang Teluk ya? Nyebelang ke bakal. Kamu? Kamu kos? Ini ada KTP nih, ini kuliah. KTP nih, tadi. Ini Buket siapa? Ini orang Bandar Lampung ya. Juga, Bandar Lampung juga. Kamu kuliah? Aku kerja, Pak. Kerja di mana? BMK, Pak. Ini? Aku kerja di BMK. BMK. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya. KTP yang mana? Identitas? Dibuka. Nempel. Tuh, itu plastiknya. Itu plastiknya. Tuh. Itu plastiknya. Mana ya? Plastiknya dulu, Bang. Mana, Bang? Pantes belum ngincing. Mana, Bang? Apa plastiknya? Pakai klip itu, Bang. Ya. Tapi itu belum dipakai. Sini. Ini, Bang. Hah? Ini. Buka sini untuk ini nih. Tahan. Asam ini, Bang, pasti. Santai. Itu untuk ini. Koreknya. Untuk tempel yang korek. Gitu ya? Iya. Itu ya. Enggak ada kan ya, Pak? Bung aku. Oh, aku dibocok tuh. Kamu yang habis kencing tadi ya? Iya, ini. Iya, mau izin, Pak, tapi itu pasti baru, Pak. Belum pernah di ini kalau ini, Pak. Anak-anak yang motor tadi apa nak? Ya, ini pakai korek ini kan? Iya. Jujur. Siap. Terakhir pakai korek ini kan? Iya. Kamu pakai gimana sih? Iya. Iya. Santai. Iya. Aku baru nyampe, Pak. Ini kontri itu. Iya ya. Siap. Ini ya. Siap. Apa ini? Ada kotak-kotak. Silakan. Itu lihat lagi, Pak. Iyalah, pakai apit deh ini. Ini. Masih ada ini? Ini bang. Oh, banyak. Ini. Sehari habis berapa, Bang? Berapa tuh, Bang? Berapa tuh, Bang? Ya, pertama saya bawain satu tipe gaji, Bang. Ya, yang lagi. Iya, itu tipe gaji. Iya. Itu kan untuk kamu rangkai Wong Pirek itu. Siap. Tuan lu, ya. Parah lu. Ini kamu, sama. Untuk kegiatan malam ini seperti rutinitas bahwa kegiatan rutin yang ditingkatkan yang sasarannya adalah balap liar, kemudian kelompok remaja yang suka tawuran, kemudian geng motor. Pada saat itu karena situasinya menurut analisa kami kondusif, kemudian kami mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat ada berapa lokasi atau tempat kos-kosan yang sering mengganggu ketertiban umum atau sering membuat onar, kemudian kami melaksanakan, saya alihkan kegiatan itu ke razia ke kos-kosan. Dari 3 lokasi yang berhasil kita amankan itu ada berapa kamar ditempati oleh wanita dan laki-laki yang belum menikah. Kemudian ada salah satu kamar kos juga kami temukan ada 3 pria, 1 wanita. Kami temukan di situ ada plastik, ya. Diduga itu bekas dari narkoba. Kemudian alat kirek. Ini juga kami masih dalami, dan kami akan dalami terus untuk kegiatan yang terakhir tadi.